bubur ayam memang selalu jadi comfort food yang bisa dinikmatin kapanpun termasuk saat sedang sakit ya. Setuju kan? Nah, karena itu bubur ayam memang paling enak dinikmatin saat masih hangat-hangatnya. Kali ini Sajian Sedap akan membagikan tips bagaimana bubur buatanmu di rumah bisa tetap hangat saat akan dinikmati. Langsung aja yuk lihat videonya. Pertama, masak bubur hingga kental. Untuk membuat bubur yang panasnya tahan lama, sebaiknya sachet lovers memastikan kekentalan bubur pas ya. Semakin kental bubur, maka semakin lama juga bubur akan menjadi dingin. Tapi karena bubur yang kental lebih rawan gosong, maka saat proses memasakannya tetap harus selalu diaduk ya sachet lovers. Kedua, gunakan panci berbahan tebal. Tidak hanya kekentalannya, tapi penggunaan panci juga sangat mempengaruhi suhu dari bubur itu sendiri ya sachet lovers. Selalu gunakan panci berbahan tebal supaya panas di dalam bubur terkunci dan tidak mudah keluar. Kalian bisa menggunakan panci berbahan baja atau stainless steel untuk memasak bubur. Ketiga, tutup rapat bubur. Jika sudah menggunakan panci berbahan tebal, jangan lupa untuk menutupnya dengan rapat ya sachet lovers. Kalian bisa memanaskan buburnya terlebih dahulu sampai mendidih betul, kemudian tutup dengan tutup panci. Maka panas bubur pun akan terkunci sehingga bisa tahan lebih lama. Ternyata nggak sulit ya membuat bubur tetap hangat meskipun nggak langsung disantap. Semoga tipsnya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video tips lainnya. Bye!